Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back again on my YouTube channel Miss Lena. Jadi kalian jangan salfok ya dengan jerawat aku dan alergi aku. Oh ya, buat kalian yang juga salfok sama kerudung yang aku pakai, kenapa sih Miss Lena itu selalu pakai kerudung coklat, 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 coklat dan coklat? By the way guys, aku itu pakai kerudung ini menandakan bahwa video itu dilakukan atau take-nya tuh sama harinya gitu ya kan. Jadi I think it's okay ya. Oke, sekarang habis beberes, aku mau nge-review spray untuk kasur kapuk gitu ya kan. Sebenarnya ini spray untuk spring bed sih gitu. Jadi pengalaman aku guys, aku sudah lama memakai kasur kapuk dengan jenis motif ukuran spray gitu ya kan, yang cocok dan yang tidak cocok, yang paling mahal sampai yang paling murah, yang paling nyaman sampai yang tidak paling nyaman guys. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian sekaligus ini tuh info buat kalian yang baru aja punya kapuk dan mungkin mau punya kapuk, mungkin ya pokoknya berhubungan dengan kapuk gitu ya kan. Oke, lanjut. Seperti biasa ini tuh video no cut no edit no sensor. Oke guys, enggak sih, aku bakalan edit nanti biar bagus gitu ya kan. Oke, kalian pasti tidak asing dengan spray yang ini. Oke, spray yang ini guys. Spray ini tuh udah nongol di YouTube channel aku tuh hampir sering banget aku tuh pakai. Aduh, makin melebar alergiku. Hampir sering banget aku tuh pakai spray yang warna gini ya kan. Awalnya ini tuh warnanya bagus banget gitu ya kan. Warnanya tuh pink merah merona gitu ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang sudah mulai tua, sekarang sudah mulai luntur warnanya gitu ya kan, karena pemakaiannya itu lebih dari 10 tahun gitu ya kan. Ini motifnya simple dan cantik banget sih, cuman bunga-bunga kayak gini. Oke, motifnya itu floral guys. Nah, untuk kainnya sendiri, ini kainnya menurut aku enak sih kalau dibuat untuk istirahat atau dibuat untuk tidur gitu ya kan. Enak gitu dibuat untuk istirahat. Cuman kainnya ini gampang kusut gitu ya kan, dan gampang keluar dari sebelah sisi si kapuk gitu. Jadi aku ngerasanya aduh harus ngerapikan lagi, ngerapikan lagi, ngerapikan lagi gitu ya kan. Jadi kalau menurut aku ini emang cakep sih, cuman kainnya itu cepat kusut guys. Kainnya cepat kusut dan juga ini ya guys ya, tidak begitu menyerap keringat karena tipis banget. Ini tuh kainnya tipis banget guys. Oke, okay? Tuh ini tuh tipis banget. Dan ini tuh ternyata nggak, what is that, it doesn't fit to the size of my kapuk mattress. Jadi nggak sesuai ukurannya dengan ukuran kapuk aku guys. Jadi aku harus pintar-pintar untuk pasang spray jenis ini ke kasur kapuk aku. Tapi kalau gak ada lagi, ini sih oke-oke aja ya. Aku mah spray ini iya, spray itu iya, boleh, sok, mangga. Oke, next. Aku bakal nanti ke side dulu. Sekarang aku mau ke spray yang kedua. Nah, spray yang kedua ini spray rumbai. Oke, jadi aku dapat dari kolega aku, baik banget masya Allah. Ini Kintakun, oke, deluxe. Shh, ya ampun, itu ayam beneran ya. Oke, Kintakun deluxe collection. Aku bacain claimnya ya. Spray rumbai ini ukurannya tuh 180x200 B2. Oke, di sini claimnya super lembut, paling awet, menyerap keringat, tidak mudah luntur. Jadi untuk mencucinya, mesin cuci suhu normal, putaran sedang, jangan menggunakan pemutih, dapat diproses dry cleaning, setrika dengan panas sedang. Oke, cuci sebelum digunakan. Ini tuh yang versi utari ya guys ya. Oke, Kintakun. Untuk looknya, ini aku suka ya, entah kenapa semuanya itu guys, spray yang aku dapat dan spray yang aku beli itu ini motifnya itu pasti floral atau nggak sengaja ketemu floral gitu kan, dikasih sama kolega aku, pasti floral motifnya. Ini juga bunga motifnya guys. Nah, karena ini spray rumbai, jadi aku rada kesulitan nih. Karena kenapa? Karena duvet aku, ranjang aku itu tidak terlalu tinggi guys. Jadi
otomatis aku harus memasukkan semua sisi si spray ini ke dalam si kasur kapuk aku gitu. Jadi rumbainya itu tidak terpakai di sini. Jadi aku gak bisa mengaplikasikan rumbai pada kasur kapuk yang aku punya, guys. Oke, okay? Aku liatin dulu. Ini emang super lembut, guys. Oke, okay? Enak sih menyerap keringat. Oke, okay. Dan ini tuh lumayan tebal, guys. Lumayan tebal sih, enak banget. Sama dengan spray coklat yang aku pakai di Beberes gitu ya kan, yang akan segera tayang videonya. Oke, okay. Jadi seperti ini bentukannya kainnya. Oke, okay. Tuh. Ini enak banget, guys. Ini juga nggak mudah kusut ya, jadi bisa banget. Cuman di sini sayangnya, ini ada rumbainya, guys. Rumbainya, dan rumbainya itu bukan seperti rok SD ya gitu. Kalau aku lihat di sini kan mirip rok SD gitu ya kan. Aduh gak kelihatan. Tuh mirip-mirip rok SD. Cuman di sini tuh nggak seperti rok SD, guys. Oke, okay? Mungkin kalau disetrika ulang pasti bakalan bisa. Ini kayak gini rumbainya. Rumbainya itu ternyata agak panjang, guys. Yes. Oke, okay, seperti ini. Tuh. Jadi ini tuh rumbainya. Oke. Okay. Jadi ini tuh menurut aku untuk kelembutannya sih emang bagus ya. Emang nyaman banget dibuat untuk istirahat. Aduh, aku kayak ditonjok. Ya ampun. Ayo cepetan muslena cepetan. Untuk lembutnya emang lembut banget dan ukurannya itu cenderung lebih besar dari ukuran si kasur kapuk aku, guys. Oke. Okay. Yang aku sayangkan di sini rumbainya sih. Andaikan aku punya duvet yang lebih tinggi dan kasur kapuk yang lebih gede pasti bakalan ciamik banget, guys. Oke. Okay. Ini tuh dilengkapi sama ya dua sarung bantal dan dua juga sarung guling. Ini aku punya sarung gulingnya, guys. Belum aku pakai karena aku baru punya dua guling. Itu pun satu punya adik aku ya kan. Oke, okay. Dan yang terakhir ini tuh hadiah. Jadi aku dapat hadiah ini, guys, dari salah satu kolega aku juga gitu ya kan, yes. Oke, okay. Ini ada namanya. Tuh ada Miss Lena, aku sih belum buka ya kan, karena apa? Karena ibuku ngelarang gitu, jangan dibuka semuanya spraynya gitu ya kan, jangan dibuka semuanya, dikasih apa namanya tuh, what is that? Dikasih orang tuh harusnya disimpan dulu, jangan dieksplor semuanya gitu ya kan. Jadi ini tuh warnanya kayaknya sih cakep banget, ini lime warnanya ya guys. Aduh gak bisa dibuka. Oh dong, bisa dong, bisa dong, bisa dong. Cakep, cakep, cakep. Apa nih ya? Tapi sayang banget nih kameranya. Bisa. Wow, wow. Spring Lips K-Style. Korean style, yes. Aku gak tahu. Kendra, ini tuh dari Kendra, guys. Bentar, bentar, bentar. Nah, jadi seperti ini bentukannya, cantik banget. Tuh. Lagi-lagi floral gitu ya kan, dan motifnya tuh daun alias lips. Oke. Okay. Jadi ini tuh ukurannya, guys. 160x200 yang queen. Oke, okay. Kalau kalian bisa lihat di sini yang 160x200 ini yang queen, new modern minimalist. Jadi ini tuh minimalis tapi modern gitu ya kan. Aku nggak ngebayangin sih kalau kasur kapuk aku tuh dipakein spray yang warnanya tuh cerah kayak gini ya kan. Warnanya tuh bikin sejuk, bikin adem, guys. Dan aku nggak expect sih ini tuh bakalan seperti apa sarung bantalnya dan juga sarung gulingnya, guys. Oke, okay, ini tuh 100% polycotton kali ya. Yes, polycotton itu tuh aku gak bisa baca sih, poly apa sih? Soalnya ketutup, guys. Aku gak mau buka gitu ya kan. Nah, untuk yang kain ini aku belum mau cobain dari Kendra ya, guys. Kalau sebelum-sebelumnya itu dari Kintakun ataupun dari California dan segala macam gitu ya kan. Ini tuh dari Kendra.
Aku yakin ini tuh bagus banget, guys. Oke, okay? Jadi tunggu aja di next time. Aku bakalan update tentang gimana sih si Kendra ini ada di kasur kapok aku. Jadi, sekian dulu informasi tentang spray yang aku gunakan untuk kasur kapuk aku yang tercinta. Thank you so much guys sudah menonton aku. Jangan lupa buat kalian yang baru aja lihat YouTube channel aku, di subscribe dan bantu aku untuk segera menuntaskan 4000 jam tayang. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.